tunjukkan cara-cara cabut bulu kening kita nih. Oke? Okay? Tapi sebelum itu, don't forget to subscribe, like and share sama YouTube. Cuma ada tiga bahan. Yang ini untuk kita sisir. Gitu. Terus tuh angkuk dengan gunting. Oke, jom kita mulai. Cepat zoom. Oke. Mula-mula kita cabut. Cabut di bagian ini tepi-tepi saja. Nampakkan. So, kita cabut bagian itu. Ini bagi yang kalau tidak pandai macam mana mau kasih alis kan, jadi saya kasih ajarlah. Walaupun saya ini tidaklah begitu pandai mencabut bulu kening. Oke. Pastikan kita ikut arah itu bulu kita tumbuh. Sebab kalau kita tidak ikut arah itu kening, dia akan sakit. Nah, itu. Ngam lagi nih sepi kening nih. Tidak, belum cabut lagi. So, kita cabut sekarang. Oke kan? Begitulah cara saya cabut di tepi-tepi dia sejak kasih bersih. Begitu. Itu saja. Begitulah cara saya lah. Sebab saya tidak suka juga terlampau itu kening, terlampau kicik. Lepas itu sebelah lagi. Berpuluh pula nih. Aduh. So, sebelah lagi. Nampak tu yang di tepi-tepi ni nih. Lepas tu baru kita gunting, lepas kita cabut lah. Ini cara saya. Tapi kalau yang sudah apa tuh sudah cabut di kedai, di salon, kalau malas lagi mau pergi kedai kan, ikut saja cara itu bulu yang sudah tumbuh tuh, kasih bersih di tepi-tepi. Gitu. Supaya tidak lagi susah-susah mau apa? Mau pergi di kedai lagi kan, menjimat kan apa lagi kondot. Oke, di atas inilah cara saya nih macam dan semua ada cara masing-masing bukan gimana mau cabut bulu kening. Nah, terus kecap-cap ini adalah cara saya cabut bulu kening. So, kita gunting. Gunting yang di tepi-tepi aja, yang panjang tuh. Aja tidak bayar lah
gunting sampai apa tuh rindik. Nanti lain pula kening. Oke, kita mau siap sudah. Siap, jadi boleh lah senang lukis. Senang lukis apa nih? Kan? Itulah cara saya. Macam mana mau cabut bulu kening. Nah, tuh. Okay guys, itu saja video kali ini. So if you guys enjoy this video, don't forget to subscribe, like and share saya video. Dan have a nice day and have a good day. Bye.